Dari dulu, gue banyak banget main game online. Sebagai anak kecil, siapa sih yang gak senang main game online? Sampai akhirnya, gue suka main Dota. Karena gue rasa, gue bisa jadi yang terbaik di game ini. Tapi sayangnya, di daerah gue gak terlalu banyak buat turnamen Dota. Padahal gue pingin banget bisa fokus buat game ini. Atau mungkin, bener kata orang tua gue, lu gak bakal bisa hidup kalau cuma main game doang. Saat itu, gue milih mundur. Sampai akhirnya, gue dikenalin Mobile Legends sama teman gue. Pas banget, waktu itu MPL diadain di Surabaya. Dan di situ, pertama kali gue lihat langsung pro player main. Gue jadi kebayang gimana semangat mereka, gimana dedikasi mereka buat ikut kompetisi, gimana mereka habisin waktu tiap hari buat timnya. Seketika gue bertanya, kenapa bukan gue? Dan gue mulai coba berpikir buat fokus main game ini. Semakin sering gue main, entah kenapa, semangat gue kebakar lagi. Rasa takut gue buat dengar kata orang-orang, kalau gue nggak bisa apa-apa kalau cuma main game, semakin yakin buat gue tunjukin ke mereka, kalau mereka itu salah. Tiap kompetisi yang ada di daerah gue, selalu gue ikutin. Sampai kemenangan itu ada di genggaman gue, gue pun masih mikir, apa ini cukup?